Beginilah keadaan ya di perumahan Isifa ya, yang telah mereka sudah 3 bulan tidak ada gaji ya. Jadi mereka kebanyakan rumah di sini telah memasang bendera putih ya, tanda sebagai memprotes kepada serikat yang tidak membayar gaji. Beginilah keadaan persekitaran di perumahan Isifa ya. Itulah adalah hak mereka untuk menuntut gaji itu. Jadi kita makin dalam ke perumahan ini. Jom mari kita masuk ke dalam lagi. Seperti yang bendera yang satu ini, mana gaji? Oke, okay. Ya begitulah ya. Keluhan daripada pekerja ICFI tentang gaji ya. Sepatutnya pihak serikat ya mengambil tahu pasal kebajikan pekerja ini, dan begitu juga kerja negeri Sabah di bawah pimpinan Pakatan Nasional dan Gabungan Rakyat Sabah sepatutnya mencampuri kemulut pertikaian untuk pemilikan ICFI dan seterusnya menyelesaikan isu gaji ya. Jadi sepatutnya ya, kerajaan negeri membuka mata sendiri ya untuk membayar gaji-gaji pekerja Sabah Forest yang seperti yang saya nyatakan tadi sudah 3 bulan tidak ada gaji ya. Oke. Okay.